Pemirsa, warga Temanggung, Jawa Tengah dihebohkan dengan penangkapan ular piton sepanjang 3,2 meter. Ular piton meresahkan warga lantaran sering memakan hewan ternak milik warga. Ular jenis piton sepanjang 3,2 meter berhasil ditangkap oleh sejumlah warga Nampirejo, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah. Ular berukuran cukup panjang ini ditangkap di belakang rumah seorang warga. Proses penangkapan ular tidak mudah karena ular bersembunyi di semak-semak dan berbahaya jika melakukan perlawanan. Ular yang ditangkap selama ini meresahkan warga lantaran beberapa kali menampakkan diri di areal pemukiman warga, bahkan diduga memakan hewan ternak milik warga. Apa kerja di sini ada yang melapor, katanya ada ular. Terus saya pantau, ternyata ada ular di sini. Apa? Sanca ya, sanca piton. Sepanjang 3 meter ya, 3 meteran. Ular tersebut kini menjadi pusat perhatian warga. Dan warga desa setempat meyakini jika masih banyak ular jenis piton di desanya. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Donohartono, iNews melaporkan.